Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-108. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ketauhidan. Sebagaimana kita ketahui dalam channel kita kita punya tiga program Cangkir Tasawuf ini adalah satu program yang membangun sudut pandang atau kajian Islam dalam sudut pandang ketauhidan. Yang kedua kita punya Islam Futuristik yaitu kajian keislaman dalam sudut pandang yang ilmiah atau saintifik. Dan yang ketiga kita punya program jejak langkah yang melakukan kajian keislaman terkait dengan sejarah. Tiga hal ini sengaja kita lakukan secara komprehensif supaya pemahaman kita terhadap Al-Qur'an terhadap Islam ini menjadi holistik ya, tidak parsial dan sepotong-sepotong sehingga kita dapat pemahaman yang uh, lebih bagus dibandingkan kalau kita hanya mengambil sepotong-sepotong uh, pemahaman itu. Oke, okay, sahabat sekalian, hari ini kita akan melakukan kajian seputar uh, haji atau seputar Nabi Ibrahim sebagai pembawa agama Islam ini yang kemudian diturunkan, diwariskan kepada kita semua di episode-episode yang lalu. Dalam cangkir tasawuf ini, kita melakukan kajian tentang mukjizat. Ya, sesungguhnya kajian tentang mukjizat itu memang tepatnya ada atau berada di program Islam futuristik. Karena itu, di dalam forum kita ada yang kemudian mempertanyakan, "Pak Agus, kenapa kok kajian mukjizat itu ditempatkan di program cangkir tasawuf?" Ya karena waktu itu banyak yang request untuk saya segera melakukan kajian tentang mujizat itu. Semula saya berharap itu bisa kita lakukan kajiannya dalam sudut pandang ketauhidan, tapi ternyata memang kita tidak bisa menghindar dari kajian yang bersifat saintifik. Sehingga di episode kali ini kita memutuskan untuk kembali memfungsikan sudut pandang ketauhidan di dalam cangkir tasawuf ini. Sedangkan kajian-kajian yang terkait dengan mukjizat dan seterusnya akan kita alihkan kembali kepada program Islam futuristik. Oke, sahabat sekalian, ini adalah musim haji ya, semakin dekat dengan hari raya haji Idul Adha yang tahun ini akan jatuh pada tanggal 20 Juli. Maka kita akan melakukan kajian salah satunya terkait dengan ketauhidan di dalam peribadatan haji itu. Nah, ketika kita bicara tentang haji, maka kita tidak pernah bisa lepas dari tokoh sentral, tokoh utama yang menurunkan atau mengajarkan dan mewariskan peribadatan haji itu, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan atau melakukan kajian bagaimana informasi Al-Qur'an terkait dengan ajaran Nabi Ibrahim itu. Ibadah haji adalah ibadah yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bahkan bukan hanya ibadah hajinya melainkan seluruh agama ini yang dinamakan sebagai agama Islam ini sesungguhnya adalah warisan dari Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu sangat sentral ya di dalam agama ini sehingga beliau itu disebut sebagai Khalilullah, nabi kesayangan Allah. Dan kemudian digambarkan oleh Al-Qur'an juga beliau itu adalah sebagai orang yang pertama kali mengajarkan berserah diri hanya kepada Allah. Sehingga agama ini, sejak zaman beliau, itu disebut sebagai agama berserah diri, yaitu agama Islam. Puncak prosesnya ada pada ibadah haji. Nah, sahabat sekalian, kenapa kita mencoba mengkaji kembali peribadatan haji ini? Karena sesungguhnya banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan atau kekeliruan atau kesalahkaprahan di dalam menempatkan peribadatan haji ya khususnya atau secara umum sesungguhnya peribadatan di dalam Islam. Kita sudah mengkaji di beberapa bagian yang lain misalnya di dalam program Jejak Langkah bahwa terjadi kesalahkaprahan di dalam menyikapi peribadatan haji itu di antaranya misalnya tentang baitullah ya eh, yang eh, di mana ada yang menganggap baitullah itu kan rumahnya Allah sehingga ada yang membayangkan Allah itu bertempat tinggal ya berumah di situ. Ada lagi kemudian terkait dengan kiblat yang eh, sebagian kita berpendapat eh, bahwa eh, menghadap kiblat itu adalah menghadap Allah dan kemudian orang-orang di luar Islam juga melihat itu sebagai eh, dengan mengajukan sebuah pertanyaan apa benar umat Islam itu menyembah Baitullah atau menyembah Hajar Aswad. Ya, dan sebagainya, eh, ini perlu diklarifikasi bahwa agama ini adalah agama tauhid. Bahkan sejak sebelum zaman Nabi Ibrahim itu sudah disebut sebagai agama tauhid. Apa itu agama tauhid adalah agama yang mengajarkan untuk mempertuhan, menyembah, mengagungkan Allah yang satu. Al-Wahid dan Al-Ahad. Tuhan yang satu dan satu-satunya. Itu sudah diajarkan sejak zaman Nabi Adam dan kemudian diwariskan kepada keturunan Adam, kepada Nabi Yesus, kemudian kepada Nabi Nuh dan kemudian kepada Nabi Ibrahim. Nah menariknya di zaman Nabi Ibrahim ini pelajaran ketauhidan itu ternyata terputus. Nabi Ibrahim melakukan proses pencarian itu sendiri. Nah ini kalau kita dapat kita pelajari dari dalam Al-Quran kita akan dapat itu nuansanya. Bagaimana Nabi Ibrahim berusaha untuk mencari Tuhan yang rasional yang logis berdasarkan pengalaman ketuhanan beliau itu. Kita tahu bahwa orang tua Nabi Ibrahim adalah orang yang musyrik. Syirik, ya, mensekutukan Allah, bahkan membuat patung berhala untuk diproduksi massal, kemudian eh, jadi sesembahannya agama pagan atau masyarakat pada waktu itu yang beragama pagan. Jadi kita melihat dengan sangat jelas bahwa Nabi Ibrahim itu tidak mendapatkan ketuhanannya, ya pelajaran ketuhanannya atau ketauhidannya dari orang tuanya, juga tidak dari umat yang ada di zaman itu, karena di zaman itu umatnya beragama pagan. Apa itu agama pagan? Agama pagan adalah agama yang eh, menyembah Tuhan yang banyak dewa dewi patung-patung dan segala macam e, klinik ya yang tidak mengarah kepada Tuhan yang satu Tuhan yang menguasai dan menciptakan e, serta memelihara seluruh jagat raya ini itu kita dapatkan dalam e, ratusan ayat lebih dari 100 ayat yang bercerita tentang Nabi Ibrahim Bagaimana Ibrahim berproses untuk bertemu dengan Tuhannya dan kemudian mengagungkan Tuhannya yaitu Allah sebagai sesembahan satu-satunya yang diagungkan di dalam seluruh hidup dan matinya. Sahabat sekalian, ketauhidan adalah pondasi dari agama ini. Yang secara hierarki eh, di dalam kitab suci Al-Qur'an itu kita akan tahu bahwa separuh dari pelajaran ya separuh dari firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah mengajarkan soal ketauhidan. Lebih dari 3000 ayat Allah mengabarkan dirinya sebagai Tuhan yang satu dan satu-satunya. Artinya apa? Ketauhidan adalah pondasi dari agama ini. Yang kalau kita salah memahaminya, maka akan salah semua ibadah-ibadah yang kita jalankan ketauhidan itu ada di dalam mindset ya di dalam pikiran kita yang melandasi dan menjadi niat kemudian menjadi background dari atau argumentasi dari seluruh amal perbuatan kita baik yang terkait dengan peribadatan khusus seperti sholat, puasa, zakat, haji ataupun peribadatan-peribadatan yang secara umum yang disebut sebagai uh, amal kebajikan itu semuanya disandarkan kepada ketauhidan maka kalau kita mencoba mendalami itu ya, ketauhidan adalah mindset. Sedangkan peribadatan adalah praktek untuk menjalankan ketauhidan itu, perwujudan dari ketauhidan itu. Mindset kita, pikiran kita tentang Allah yang tunggal, tentang Allah yang satu itu diaplikasikan dalam niat dalam lisan dalam perbuatan dan seluruh karya-karya kita itu adalah berorientasi atau bersandar kepada konsep ketauhidan itu. Jadi inilah sebetulnya poin penting dari agama Islam ini. Nabi Ibrahim melakukan proses untuk mencari Tuhan itu sampai mendapatkan Tuhan yang satu dan kemudian kepada Tuhan yang satu Ya Allah itulah kemudian Nabi Ibrahim mendedikasikan seluruh hidup dan matinya di dalam seluruh karya-karyanya yang diwariskan sampai kepada kita semua. Nah, maka poin penting dari beragama sesungguhnya adalah tauhid itu sendiri. Sedangkan peribadatan itu adalah perwujudan untuk mencapai ketauhidan yang benar. Mulai dari eh, niatan kita itu yang disebut sebagai lillahi ta'ala ya karena Allah semata itu adalah mengabdikan apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan ini hanya kepada Allah dari niatnya. Kemudian lisan kita senantiasa membenarkan bahwa eh, segala yang ada ini realitas jagat raya ini sesungguhnya adalah sebagian dari ayat-ayat Allah. Allah mewujudkan e, ketunggalan dirinya, keesaannya, ya, ketauhidannya itu e, dalam segala wujud yang ada di dalam jagat raya ini. Maka kalau kita telusuri sesungguhnya, seluruh jagat raya ini akan mengarah kepada keberadaan Tuhan yang satu. Sehingga di berbagai ayat di dalam Al-Quran digambarkan seandainya Tuhan itu jumlahnya dua atau tiga atau banyak, maka rusaklah seluruh jagat raya ini. Itu menunjukkan bahwa kalau kita melakukan kajian tentang alam semesta dan seluruh realitas yang ada di dalamnya, maka kita akan mendapati bahwa yang menguasai, yang menjadi asal usul ya, dari seluruh jagat raya dan segala peristiwa ini, kemudian yang mengendalikan, yang memelihara bahkan nanti menghancurkan semuanya ini, itu tidak lain adalah satu kekuatan yang oleh Al-Qur'an disebut sebagai Allah azza wajalla Tuhan yang maha perkasa maha besar yang mengendalikan segalanya yang memang pantas untuk kita agungkan. Nah, jadi sahabat sekalian, itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Beliau memulai agama ini dari upaya untuk mencari Tuhan, dan itu tidak beliau dapatkan dari orang tuanya, dari masyarakat yang ada di zaman itu, melainkan betul-betul sebuah perjalanan spiritual yang beliau alami, beliau lakukan sepanjang hidupnya, digambarkan dalam Al-Qur'an dengan berbagai prosesnya, mulai dari ilmu yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin. Maka, sahabat sekalian, dalam kesempatan musim haji ini menjadi sangat penting kita untuk mencoba memahami peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman ketauhidan yang dialami oleh Nabi Ibrahim itu, karena beliau itulah teladan kita, dan kemudian beliau menurunkan nabi-nabi, rasul-rasul yang juga menjadi teladan bagi kita. Nah dari sekian banyak ayat yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran terkait dengan keteladanan Ibrahim ini Salah satunya adalah di dalam surat An-Nisa ayat 125 وَمَنْ أَخْسَنُوا دِينَ مِمَنْ أَسْلَمَا وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُخْسِنُوا وَتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ خَنِفَةَ وَتَخَدَ اللَّهُ dan siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebajikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Ayat ini memberikan informasi kepada kita soal keteladanan Ibrahim itu. Bagaimana kita ini sebagai umat Islam harus mengambil Ibrahim sebagai keteladanan, sehingga di ayat itu dikatakan, waman aslama Siapakah orang yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan orang yang aslama wajahahulillah, orang yang menyerahkan dirinya? menyerahkan orientasi hidupnya ya digambarkan sebagai wajahnya aslama wajahahu lillah mengislamkan menyerahkan orientasi hidupnya lillah hanya kepada Allah wa huwa dan dia melakukan kebajikan-kebajikan wa huwa muhsinu wa taba'a millata hanifa dan dia mengikuti Agama Ibrahim yang Hanif, yang lurus. Watakhadallahu Ibrahimah Khalilah dan Allah mengangkat Ibrahim sebagai nabi kesayangannya. Masya Allah ya ayat ini luar biasa memberikan eh, posisi peran kepada Nabi Ibrahim sebagai teladan utama di dalam agama Islam ini. Bahwa agama ini disebut sebagai agama Ibrahim. Dan kita semua termasuk Nabi Muhammad dan kita semua umatnya disuruh mengikuti agama Ibrahim yang lurus itu. Taba'a millata Ibrahimah Hanifah. Dan ikutilah agama Ibrahim yang lurus itu. Yang seperti apa? Aslama wajahahu lillah mengislamkan menundukkan, menyerahkan orientasi hidupnya hanya kepada Allah. Dimulai dari niatan, dari mindset. Tetapi kemudian ditambahkan wahwa muhsinu dan dia banyak melakukan kebajikan. Jadi Nabi Ibrahim atau agama Ibrahim ini selain mindset ketauhidan harus dipraktekkan dalam bentuk kebajikan-kebajikan. Kalau itu kita ikuti maka Wa Allah mengangkat Ibrahim sebagai kesayangannya, dan kalau kita mengikuti cara Ibrahim itu di dalam menjalankan agama ini, maka insya Allah kita juga akan menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah. Jadi, sahabat sekalian, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa agama Islam ini sesungguhnya adalah agama yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Qur'an tidak ada agama ini disebut sebagai agamanya Nabi Muhammad. Itu enggak ada, meskipun kita ini ada di zamannya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad yang disebut beragama Islam. Tetapi Nabi Muhammad sendiri, oleh Al-Qur'an, oleh Allah, diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Jadi, begitulah runtutnya agama Islam ini dibangun oleh Nabi Ibrahim, diwariskan kepada anak cucunya kepada Ishak kepada Ismail kepada Yakub dan seterusnya sampai disempurnakan syariat terakhirnya adalah pada zaman Nabi Muhammad. Maka Nabi Ibrahim itu sangat sentral posisinya di dalam Islam ini sehingga puncak keislaman kita ya rukun Islam itu adalah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya di mana di sanalah Nabi Ibrahim mencontohkan meneladankan ya bagaimana sesungguhnya yang disebut sebagai berserah diri itu yang seluruh hidup dan matinya itu hanya diserahkan diorientasikan kepada Allah semata. Dan bukan hanya di dalam e, ibadah haji melainkan di dalam salat kita pun yang ini diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita karena Nabi Muhammad adalah penyempurna risalah Ibrahim, beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim. Satu paket ini, sejak zaman Nabi Ibrahim, terus disempurnakan, disesuaikan syariatnya dengan umat yang terus berkembang sampai akhir zaman ini. Nah maka itu semua adalah ajaran Nabi Ibrahim yang disampaikan oleh para keturunannya termasuk Nabi Muhammad yang kemudian mengajarkan syariatnya ini adalah syariat yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim itu. Bukan hanya di hajinya tadi seperti saya sampaikan tetapi sampai di dalam sholat pun kita ini sesungguhnya berteladan eh, kepada Nabi Ibrahim. Maka kalau kita lihat salat kita misalnya pada saat atahiyat akhir ya, kita membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah sampaikanlah sholawat doa kami penghargaan penghormatan dan segala macam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Wa Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah berikan berkah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah engkau berikan berkah itu kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi ini satu paket berteladan semua kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah keturunan ya yang membawa risalah terakhir dari agama Ibrahim itu bahkan termasuk di dalam doa pembuka salat kita yaitu doa iftitah kita membaca doanya Nabi Ibrahim ini wajah tu wajahia lilladhi fatoros samawati wal ardo hanifa wa ma'ana minal musyrikin sesungguhnya aku hadapkan wajahku ya ini wajah tu wajahnya seluruh lurusnya kepada Allah lilladhi seluruh lurusnya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dan aku bukanlah termasuk orang yang musrik syirik mempersekutukan Allah. Jadi sahabat sekalian sangat jelas Al-Quran memberikan gambaran tentang hal itu. Nah maka sekali lagi menjadi sangat penting kita untuk kembali mengingat pelajaran Nabi Ibrahim ini yang diceritakan oleh Al-Quran dalam sejumlah ayat, ya sedemikian banyak ayatnya. Di antaranya adalah ketika Nabi Ibrahim berusaha ya menemukan sebenarnya siapa sih Tuhan ini yang menguasai seluruh jagat raya ini siapa. Apakah pantas bertuhan kepada apa yang diajarkan oleh orang tuanya beliau itu? Menyembah patung, ya, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, atau menyembah dewa-dewi yang katanya berada di langit, berada di bintang-bintang, berada di planet-planet, dan seterusnya, yang itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am dalam rentetan ayat yang saya bacakan berikut ini. Di dalam rentetan ayat dalam surat Al-An'am ayat 74 sampai 79 Allah menceritakan ya meneladankan kisah eh, proses pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim itu sehingga beliau mendapatkan sebuah kesimpulan yang menjadi bacaan iftitah dalam salat kita itu. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azra asnaman aliha inni araka wa qauma mubin dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Ayat ini sangat menarik karena memberikan gambaran kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim itu menggunakan logikanya ketika berdebat atau mengingatkan orang tuanya ya Azar yang menyembah berhala-berhala itu sebagai tuhan. Apa kata Nabi Ibrahim? Kenapa engkau jadikan berhala-berhala itu sebagai tuhan yang disembah? Apakah pantas yang seperti itu? Saya melihat kok ini sesat ya. E, engkau dan kaum yang menyembah berhala ini adalah orang-orang yang sesat yang tersesat. Artinya, Nabi Ibrahim sesungguhnya menggunakan logikanya bahwa sesungguhnya enggak pantas kita ini menyembah batu uh, yang dibikin sebagai uh, berhala, apalagi yang bikin itu adalah azar sendiri orang tuanya. Dan kadang-kadang Ibrahim juga uh, ikut membantu membu uh, membuatnya dan bahkan digambarkan pada saat kecilnya ikut memasarkan tetapi beliau gelisah sendiri. Kok batu yang begini? kita ikut bikin benda mati yang tidak bisa memberi manfaat dan mandorot kok disembah-sembah. Ya itu luar biasa Al-Quran memberikan gambaran kepada kita bahwa itu sama sekali tidak masuk akal. Sehingga dikatakan oleh beliau bahwa ayahnya dan masyarakat pada waktu itu adalah orang yang tersesat. Nah, maka Nabi Ibrahim tidak mau ikut di dalam kekonyolan itu yang menurut beliau sama sekali tidak masuk akal untuk menyembah berhala-berhala yang benda mati itu, berdoa minta tolong dan sebagainya. Nah, maka digambarkanlah dalam sejumlah ayat beliau melakukan pencarian. Sebenarnya Tuhan itu siapa? Yang bagaimana seharusnya kita ini bertuhan kepada dia itu? Tuhan yang seperti apa? Nah di dalam rentetan ayat ini kemudian digambarkan Nabi Ibrahim melakukan eksplorasi, salah satunya kemudian e, adalah melakukan pengamatan terhadap benda-benda di sekitarnya, terhadap langit. Ya. E, kenapa terhadap langit? Karena waktu itu agama pagan itu selain mengajarkan untuk menyembah berhala-berhala, patung-patung, juga mengajarkan adanya dewa-dewi ada dewa-dewi di bintang eh, segala macam bintang dan planet-planet benda-benda langit itu. Ya, yang kalau kita lihat itu diwariskan sampai sekarang ada planet-planet ya Merkurius, Venus, eh, ada Saturnus, Uranus, Neptunus dan sebagainya itu adalah bagian dari sejarah masa lalu agama pagan yang mengajarkan keberadaan dewa-dewi di benda-benda langit itu. Nah sahabat sekalian, maka di ayat berikutnya dari rentetan surat Al-An'am ini Allah memberikan informasi kepada kita tentang proses pencarian Ibrahim itu. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَهِمَ مَلَكُ تَسَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُنَ مِنَ الْمُكِنِينَ Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Nah di ayat ini Allah menggambarkan bahwa Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Ibrahim. Mendorong Ibrahim untuk melakukan pengamatan-pengamatan di jagat raya. Yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai Malakutas tas samawati wal art. Yaitu kerajaan langit dan bumi. Bahwa langit itu ternyata memiliki tatanan seperti sebuah kerajaan. Ada pusatnya ya, ada yang memerintah, ada yang mengendalikan di mana semuanya berjalan mengikuti sebuah aturan, sunnatullah, hukum alam. Nah, ketika itu dilakukan pengamatan, penelitian dan kemudian dilakukan kajian secara logis dan rasional, maka itu akan mengarahkan seseorang termasuk Nabi Ibrahim ini untuk mem mempunyai kesimpulan bahwa semua ini ada yang mengendalikan. Bahwa semua ini ada yang mengendalikan tidak terjadi begitu saja. Ya, dalam banyak ayat itu diceritakan oleh Al-Qur'an, tetapi di ayat ini Allah memberikan gambaran tentang itu khusus yang terkait dengan Nabi Ibrahim. Ditunjukkan kerajaan langit dan bumi ya dan segala yang ada di sekitar beliau selain benda-benda langit itu. Karena itu di ayat berikutnya lagi Allah memberikan proses pencarian ya spiritualitas Nabi Ibrahim terkait dengan ketahui dan itu ketika beliau awalnya menduga-duga apakah benar itu dewa dewi itu ada di benda-benda langit itu apa benar di situ ada Tuhan dan sebagainya maka di ayat berikut ini Allah memberikan gambarannya. Falamma janna alaihi lailu roa kau kaba kola hada falamma afala la Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah mungkin Tuhanku. Tetapi tak kala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Sahabat sekalian, coba perhatikan ayat ini. Ibrahim mulai mencoba menebak-nebak. Ketika ada sebuah bintang yang digambarkan oleh kaum pagan itu sebagai tempatnya para dewa-dewi, bahkan mungkin itulah Tuhan itu sendiri ya, dewa itu sendiri, maka beliau menebak-nebak. Barangkali inilah Tuhanku. Tetapi kok kemudian menghilang, tenggelam. Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kan menarik ini, ungkapan bahwa saya tidak suka, tidak masuk akal saya. Saya tidak bisa menerima tidak logis, tidak rasional bahwa Tuhan itu kadang ada, kadang tenggelam atau kadang tidak ada ya dalam pengamatan beliau waktu itu. Maka beliau menolak ini. Saya tidak mau berTuhan kepada yang seperti ini. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh Allah informasinya di dalam ayat berikutnya. Falamma ra'al qamara bazigha qala hadza rabbi. Falamma afala Kola la ilm yahdini Robbi la aku nana Minal Zalim. kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata inilah mungkin Tuhanku tetapi setelah bulan itu terbenam dia berkata Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku pastilah aku termasuk orang yang sesat Nah, di ayat ini digambarkan Nabi Ibrahim melihat bulan dan kemudian menduga itu adalah Tuhan, ya, inilah mungkin Tuhanku, tetapi ketika tenggelam dia mengatakan bahwa aku juga tidak mau bertuhan kepada yang tenggelam ini. Tetapi di fase ini muncul ungkapan yang menarik yaitu ketika Nabi Ibrahim mengatakan kalau Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, aku akan menjadi orang yang sesat. Jadi mulai ada feeling itu bahwa bukan ini, bukan benda-benda langit ini melainkan ada sesuatu yang pantas untuk dipertuhan, diagungkan, dimuliakan yang mengendalikan seluruh jagat raya ini, nah mulai muncul eh, apa? semacam pengetahuan dan perasaan di dalam diri beliau bahwa ini ada Tuhan yang kalau dia itu tidak memberi petunjuk kepadaku, kata Ibrahim, maka aku pasti akan menjadi orang yang sesat. Di ayat berikutnya lagi kemudian Allah menginformasikan pada kita ketika Ibrahim melihat matahari. Nah digambarkan di situ bagaimana sikap Ibrahim tentang itu. فَلَمَّا رَوْا أَشَّمْسَ بَزِغَوْتَنْ قَوْلَ هَذَا هَذَا فَلَمَّا أَفَلَتْ يَا إِنِّي Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Mungkin inilah Tuhanku. Ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Di ayat ini Nabi Ibrahim sudah memiliki kesimpulan yang kokoh. Bahwa matahari pun, sebagai benda langit yang terbesar yang di dalam agama pagan, itu seringkali disebut dewanya para dewa, ya. sebagai kekuatan terbesar yang memberikan kehidupan, energi, dan sebagainya eh, bagi bumi ini. Ternyata, beliau mendapatkan kesimpulan: bukan, bukan ini, ini semua bukan Tuhan. Tuhan adalah sesuatu yang ada di balik semua ini yang justru menciptakan segala benda langit dalam bentuk kerajaan yang demikian tertata dalam sebuah sistem yang sangat sempurna itu. Ibrahim telah mendapatkan kesimpulannya dan kemudian mengatakan kepada kaumnya bahwa saya berlepas diri dari semua yang kalian lakukan ini dengan melakukan sesembahan atau melakukan penyembahan terhadap patung-patung terhadap berhala-berhala, terhadap bintang, bulan, planet dan matahari, aku berlepas diri. Aku tidak mau mensekutukan Allah yang Maha Agung itu dengan segala macam ciptaannya. Maka di akhir dari rentetan ayat itu di ayat ke-79 kemudian Ibrahim mengukuhkan ya ikrarnya terhadap Tuhan yang berkuasa terhadap segala yang ada di jagat raya ini wajah lil fatoros hanifah wama Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan seluruh lurusnya kepada agama yang benar dan aku bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi sahabat sekalian luar biasa proses pencarian Ibrahim itu terhadap keberadaan eksistensi Tuhan yang menciptakan seluruh jagat raya itu. Proses itu panjang selama bertahun-tahun dalam perjalanan kehidupan beliau tidak berhenti hanya di sini. Tetapi ini adalah satu fragmen, satu episode di dalam sejarah atau proses spiritualitas Nabi Ibrahim di dalam mencari Tuhan. Dan begitu beliau menemukan kesimpulannya, maka beliau berikrar Inni wajah Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, orientasi hidupku kepada Tuhan yang menciptakan semua ini. Selurus-lurusnya tidak noleh kemanapun karena sudah mendapatkan keyakinan yang sangat mantap berdasarkan proses spiritualitas yang beliau lakukan selama bertahun-tahun itu. Dan aku bukanlah orang yang mempersekutukan Tuhan itu dengan segala macam makhluknya. Sahabat sekalian, saya kira inilah bagian yang sangat penting yang harus kita resapkan di dalam uh, jiwa kita. Dan menjadi bagian dari proses spiritualitas kita. Meneladani Nabi Ibrahim. Untuk menemukan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga itu berakar masuk ke dalam e, jiwa kita, dan kemudian menjadi spirit kita di dalam proses menjalani kehidupan kita ini sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya, dan selalu mengagungkan Allah yang satu dan satu-satunya, yang menjadi Tuhan kita yang sesungguhnya. Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.